sendangnya dan bagian punggung. Telapak belakang ini uratnya kelihatan berwarna gelap biru hijau tua. Nah, warnanya apa? Terawang-terawang. Dan itu kurang darah. Tapi lah ketok biru tua hijau tua. Ayo satu ayo kopi ini jelas ni bukan orang apa ni bukan. Bukain ni. Yang biru tua, hijau tua, benjing pulau tadi seperangkatan selamat tu. Mengobrol solusi. Jadilah orang yang sabar. Karena sabar itu bikin orang-orang yang mendengarnya ikut menerima hidayah. Kalau nggak sabar itu lain. Pak, zaman sekarang sabar kan iso, Pak. Biasanya ben gawe ana iki ben kekerasan kaya apa. Umat Islam hancur secara signifikan. Kau usah nunggu nanti, hari-hari ini sudah terlihat. Penyebabnya apa yang utama? Gampang. Kenapa agama sering direndahkan? Soalnya menara masjid kalah tinggi sama menara BTS superhero dunia kemana-mana sing joko TPS coblosan ini ada Spiderman ya sebenarnya ada sapi sapi Spiderman aneh tapi di Goa kan Indonesia negara muslim aneh banget kita gak punya pahlawan seolah-olah kok sama dari baju superhero mbah-mbah tahun lalu di tahun masa lalu bikin hal-hal yang sebagai artifisial. Pahlawan kita ada di rumah kita. Pahlawan di hati kita itu ada di Rasulullah, di para pejuang-pejuang Islam. Para pahlawan kita itu yang tidak korupsi itu pahlawan. Pahlawan kita itu orang yang tidak sering terkenal tapi dikenal banyak orang karena diingat jasa baik beliau. Itu pahlawan. Tapi
terlalu ideal, sok ideal. Nggak juga, saya sering bicara sama anak saya selembut mungkin supaya besok jadi orang yang dikenang baik oleh anak saya. Terus bikin sehat. Guru yang keras sama anak murid berbahaya. Ya, ya, ya. Guru, itu virusnya menular cepat. Saya punya anak yang keempat namanya Ahmad, umurnya hampir 4 tahun. Kalau saya bilang dari jauh, mainan ditaruh sembarangan, padahal itu kan mau ada tamu. Saya bilang nih, Ahmad, cobalah patungan. Masa habis mainan gitu gak dikembalikan ke tempatnya? Maka sambil dia melihat ke arah saya, ya ya, aku insya Allah patung kok ya, patung aku insya Allah. Tetapi siapa kan, ya Allah siapa. Maka dia ambil pelan-pelan. Nah, saya dulu bikin apa itu sabar. Masa setelah jadi gak sabar. Maka dia kalau datang ke kamar saya lagi bertidur di kursi, di depan saya ada komputer, saya sedang bekerja ngotik. Saya bertidur, saya sangat sering bertidur di kursi. Maka anak saya yang Ahmad itu yang sering datang, tangannya menyentuh tangan saya di sini dengan sentuhan begini. Jadi tangan kanan dia seolah-olah tangan kanan saya. Tidak bersuara. Menyentuh dengan menumpangkan tangan saya di tangan saya. Ketika saya tidak terbangun, ya dia pergi lagi. Kenapa? Saya melatih sejak bayi. Umur 3 bulan, 2 bulan setengah, 3 bulan, 4 bulan. Saya sering gendong menyentuh daun-daun di depan rumah Yoyo Tama. Daun saya ajari. Hari pertama, daun saya suruh pegang. Daun-daun saya. Pegangnya enggak gitu. Saya pegang tangannya, saya buka, saya beri. Lalu saya suruh memegang daun. Maka hari ini ada hasilnya, ada apa itu? Kalau kakaknya meminjami dia HP, semua anak saya yang kecil-kecil saya larang main HP, sama sekali tidak ada HP. Maka kakaknya kan pingin gitu adiknya apa lihat apa gitu yang lucu, mengeja kata huruf dan ngaji pingin-pingin. Tapi saya tetap bilang, ketika saya berkeluh, lo apa? Kok pakai HP? Kan HP itu jelek. Maka dia langsung melihat ke arah saya megang HP begini posisinya. Tapi aku pengen lihat sedikit nanti bisa jadi jelek saya. Oke? Okay? Maka dia dengan ikhlas memberikan HP yang saya. Tangannya benar-benar terbuka. Coba cari anak-anak saya. Kata-kata. Belum tahu penyakit bahaya ini, mencandu yang berbahaya. Dan itu loh kebanyakan umat Islam. Dan benar, karena kita ditarget oleh Yahudi, rusak woy, secara tak langsung melalui HP. Makanya saya punya HP itu kuno, ini sudah belasan tahun. Mereknya almarhum. Nokia itu almarhum itu. Jangan pun bolong, mau isolasi. Saya nggak pernah bingung mau ketinggalan mau apa. Dan ini HP saya satu-satunya. Saya nggak pingin punya yang lain. Kalau lagi sampai mati ya sudah nggak apa-apa. Kan saya nanti ditanya loh, konon di alam bahasa itu malaikat atau yang tertentu pakai bahasa minimalis. Mayit pun dikuburkan, entah siapa pun berhitung langkah. Malaikat muntah nanti tanggung. Kalimatnya agar bisa mantrok buka. Mayitnya rasa kan berhati sih gak kan pak. Ya dijawab. Asyik Allah sebenarnya wadah disitu asyik banyak. Selamat menikmati.
kula dere gak terlihat sama malaikat gede kan nonton kurang ada sama dere. Kok sering sampean menuhankan barang sing sampean cekel nih? Padahal driji sampean iku ora vaksin apa? Allah Adi Lam Lam Tak Lek ini Allah Nopo makanya sekedar Allah setunggal Lek gua takut Mungkin apa? Lapaknya Alif Lam Lam Tak tetap sama Allah sama bahkan haknya tinggi terus